pada lanjutan kompetisi Liga 2 sore hari ini yang mempertemukan Persiraja dan Bekasi FC. Sementara ini, hingga menit ke-64, FC Bekasi City unggul 1-0. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Bekasi FC akan menempati posisi ketiga dengan raihan 4 poin. Sedangkan Persiraja Banda Aceh akan menempati posisi kelima dengan raihan 3 poin. Mampukah Bekasi FC mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan? Patut kita nantikan ya guys.